Okay, aku tak boleh nak kuat sangat cakap sebab anak-anak aku tidur. Aku ikut pukul 2 pagi. Hopefully video ni dapat membuatkan aku tidur dengan lena lah. Sebab ada panjang cerita jugalah pasal benda ni. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku Edi Fazli. So, selamat hari Sabtu. Video ni aku rekod awal, aku rekod hari Isnin malam kot. Selasa malam. Isnin malam. Dan video ni akan keluar pada hari Sabtu, which hari mengundi. So, selamat mengundi kepada semua yang boleh mengundi. So, kalau korang dah layak mengundi 18 tahun dan ke atas, sila-silalah mengundi sebab benda ni walaupun subjektif kan, walaupun siapa yang kau undi atau siapa yang kau pilih tu kadang-kadang kita punya pendapat tak sama, tapi at least bila kau ada effort untuk undi, kau ada bagi sesuatu untuk tentukan kerajaan kita lah. Benda ni dengar nampak macam agak skema, tapi benda ni penting sebab bagi aku ia menentukan masa depan negara kita jugalah sebenarnya. So kalau kau tengah beratur untuk mengundi waktu premier ke apa, pasang kuat sikit bagi orang sebelah dengar. Mana tahu dia berminat nak subscribe YouTube channel aku juga kan? Kan? YouTube channel ni ada 12,300 subscriber. So, tolak tepi masa mengundi. So, selamat mengundi lah eh. Selamat balik kampung. Selamat yang tak balik kampung, selamat tak balik kampung. Just selamat mengundi lah. Itu je lah nak cakap. Dan hari ni kita nak, hari ni dalam segmen Abah. Dalam, aku nak cakap populi. Jadi, hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita buka dua benda. Aku ada kat tangan aku ni, aku ada Elite Trainer Box Silver Tempest. Dan aku ada, ni macam produk baru lah, Booster Bundle Silver Tempest. So, ini ETB. Aku bagi korang tengok lebih dekat. Dan ini booster bundle. So, ETB ni biasalah produk biasa, ada 8 booster pack dan ada accessory. Booster bundle ni produk baru sebenarnya. Aku dah beli masa aku kat US hari tu dan orang kata pull rate dia bagus, tapi so far aku buka tak bagus. Dan ada satu benda yang unik tentang booster bundle ni. Booster bundle ni aku tak beli tau. Ni Poké Dodge ataupun Take Y bagi aku. Yang ni aku beli. Yang ni dia bagi aku. Kenapa? Nak dijadikan cerita. Kalau kau tengok video hari Sabtu dan Ahad lepas, hari Sabtu aku buka booster box kan. Dan waktu aku nak buka tu, aku ada jumpa Nicholas yang dia ada pull Lugia alternate art tu kan. Nak dijadikan cerita lepas video hari lepas, kini lepas benda tu berlaku, aku buka yang video hari Ahad, aku buka pack yang tak dapat langsung apa AA tu kan. Lepas tu aku melepakkan Nicholas kat kaunter. Dan masa aku melepakkan dia, aku cakap dia, oh, aku nak ambil build and battle box lah, nak ambil luck Lugia dia untuk aku pull something. So aku ambil booster apa, build and battle box. So aku buka, aku pull alternate art Skuntank, which agak unik. Agak macam wow, aku pull alternate art akhirnya untuk set Silver Tempest. Padahal Lords Origin aku tak pull alternate apa pun kan. So aku pull AA Skuntank. Aku agak excited lah. Lepas tu si Nicholas ni excited tengok aku pull AA. Dia kata dia pun nak buka something lah. So dia pun pergi buka, dia pergi ambil 2 blister pack. Blister pack yang 3 pack dalam packet tu kan. Dia ambil 2 dan dia buka blister pack pertama. Booster pack pertama dia pull Lugia alternate art. Masa tu aku macam terkejut gila. Ih, apa benda dia ni pull kan. So lepas dia dah pull tu aku geram. Aku buka loose pack lagi. Kini selepas aku buka video yang Ahad tu, aku buka loose pack lagi. Aku buka, aku pull satu lagi alternate art ataupun AA Skuntank. So aku pull dua AA Skuntank. Aku macam benda lah, aku macam tak apalah. Tu Take Y ada kat situ masa tu, ataupun Poké Dodge kalau kau tengok YouTube channel dia. Dia selalu support aku jugalah, thanks Take Y. Dan dia pun nak buka loose pack. So aku teman lah, dia tengok dia buka loose pack. Booster pack ke-6 dia, dia pull Lugia alternate art. Masa tu aku tak tahu lah aku nak sedih ke, aku nak happy ke. Aku macam aku teruja tengok dia orang pull. So kiri dan kanan aku pull Lugia alternate art. Aku pull 2 AA Skuntank. Aku macam oi. Terus mungkin sebab Take Y tu kesian tengok aku kan. Dia belanja aku satu booster bundle. So thank kepada Take Y ataupun Poké Dodge. Kau boleh check out channel YouTube dia, tapi dia tak aktif sangat sekarang. Tapi aku terjumpa dekat kedai tu, agak excited lah sebab lama nak jumpa dia, lama tak melepak dengan dia. Dia antara yang banyak membantu aku dapatkan produk-produk tertentu last time lah.
So itulah cerita sedih ni sebenarnya. Jadi hari ni kita nak buka ETB, Edit Trainer Box. Ini aku memang aku beli. Aku memang beli ETB untuk setiap set sebab aku akan buat display ke almari aku. Kalau aku tengok video lama aku, kau nampaklah banyak kotak-kotak kecil tu kan. Tapi aku tak display as seal, aku akan buka. Itu klik lainnya. Jadi kita akan buka dua-dua pack ni. In total kita ada 14 pack lah. Aku akan buka yang ni dulu kot. Dan tengoklah kalau ada card yang menarik kan. Aku hanya mencari full art trainer dan juga CHR. Tapi CHR dah settle dah. Radiant pun aku dah settle dah. So aku hanya mencari full art trainer. Especially Serena dengan Galaf kan. Dua tu mahal. Yang lain aku rasa macam considerable, affordable lagi lah. So aku tak lama masa lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kau boleh hantar super chat, super sticker. Oh, dan aku juga nak ucapkan terima kasih kepada semua yang membeli baju mainan Abah ATDC ketiga. Yang tak dapat beli aku faham sebab mungkin sebab aku keluarkan video tu lambat. Apa, baju tu lambat sangat, so korang tak ada budget nak beli sebagainya. Tapi yang membeli tu aku ucapkan terima kasih. Aku rasa waktu aku dah deal semua ni dah cukup 100 helai rasanya. Alhamdulillah lah. Dan keuntungan tu sedikit sebanyak memang aku akan gunakan untuk beli almari aku lah. So thanks untuk korang. InsyaAllah lepas baju dah settle baru aku beli almari tau. Sebab aku nak pastikan baju aku settle dulu. So almari tu akan coming mungkin most likely bulan Disember lah. Tengok plan dia macam mana. So thank you guys. So aku tak lama masa lagi. Tengah buka 14 pack. So jom let's go guys. Okay, so kita pakai playmat Eevee daripada apa set ni? Pokemon Go. Dan kita booster bundle dan juga ETB. Dan aku dapatkan kedua-dua daripada Toys Bar. So aku boleh check it out dia punya Shopee link ataupun Facebook link dalam description di bawah. So kalau harga dia korang tanya ni, booster bundle harga dia RM110 dan ETB harga dia RM200. So memang aku ambil daripada counter dia, senang kerja. Dan aku akan buka dulu sebab nak, di dalamnya ada pack. Dalam booster bundle ni walaupun dia nampak macam apa nama dia, build and battle box, tapi dia tak ada benda lain tau. Dia memang ada booster pack dan ketul dia, nampak ni, includes 6 booster pack sahaja. So ini set Silver Tempest. Kalau kau masih baru dengan channel aku, aku pun buka banyak kat Pokemon, nampak dia jual ada 6 benda je, 6 booster pack Silver Tempest. So itu untuk apa nama dia, booster bundle. Dan ini pula kita ada ETB. So ETB biasanya produk yang kalau kau nak main, dia antara benda yang bagus sebab dia ada sleeve, dia ada dice, dia ada marker dan dia ada box lah. Dia ada box storage untuk kau simpan kad korang ke apa ni. Ni dia punya depan. Alamak lah kemek. Aduh, aku tak perasan kemek. Okay. So, dalam booster, dalam ETB biasanya dia akan ada buku. Player's Guide. Dan dalam player's guide ni, dia pakai plastik yang elok balik. Sebab last time masa Pokemon Go, dia punya kertas tu macam kertas murahan gila. Dalam ni dia akan tunjukkan ke semua kad dalam set ni. So kad yang paling orang cari, aku rasa korang dah tengok video aku sebelum ni, adalah ini Lugia Alternate Art, which orang dah pull banyak. Dan aku pula nak kumpul full art trainer ni je, full art trainer dan juga full art trainer daripada trainer gallery. So banyak Galafriend ni aku nak, dan Serena, Pesticide Girl, Pesticide pula, Fruitside Girl, dan juga Candice. Yang lain tu macam murah jugalah, tak mahal sangat lah. Kau boleh kita kumpul semua ni. Dan aku rasa ETB pull rate dia agak random, so aku tak expect apa-apa sangat pun. So boleh skip kat buku ni. Aku tak belakang apa ni, korang tengok. Dan kita ada sleeve. So kalau kau tak pernah tahu, box ni, cover sleeve luar ni, kau boleh buka saja. Dia pakai gam lilin macam tu. Alamak dah koyak. Kalau kau buka perlahan-lahan, dia sebenarnya dia macam pakai gam lilin, nampak ni. Macam tu. Kalau kau buka perlahan-lahan kan, alamak dah koyak sikit lah. Dia sepatutnya takkan terkoyak lah sebenarnya. Tapi kalau aku dah geram sangat, aku buka, koyakkan. Geram. Ya. So, bila kau buka, kau akan dapat gambar. Gambar-gambar yang ada pada artwork booster pack lah. So, kau ada Lugia, kau ada Regieleki, Regidrago dan juga Alolan Vulpix. Aku tak faham kenapa Alolan Vulpix tak ada alternate art. Padahal dia yang cover untuk ETB kan. Tak logik kan Pokemon ni. Aku tak faham kat Pokemon kadang-kadang. So ni sleeve dia lah. So itu benda yang korang boleh tahu. Dan ini dia punya ETB. So cantik, agak macam girlish sikit, tapi still cantik untuk dibuat display Silver Tempest. So ini adalah set terakhir untuk Sword and Shield. So apa ada dalam ni? Aku keluarkan benda ni. Ni sekadar partition je, so korang boleh abaikan. Tapi kadang-kadang orang pakai untuk buat partition jugalah. Dan dalam ni kita ada apa? Kita ada sleeve. Alamak, buruk betul plastik. Ada sleeve, cantik sleeve dia. Dan ada code card aku tak boleh bagi sebab aku nak pakai untuk game aku nanti. Yang kau ada partition. So partition ni biasanya kalau kau ada susun card banyak-banyak dalam ni, bug kan. Kau nak asingkan jenis-jenis card macam holo, reverse holo ke apa ke. Ini guna partition dia. Pembahagi lah, pembahagi. Divider. Kau ada energy, stack of energy. Then kau ada damage dice.
Ni untuk damage lah, dengan dia punya coin, dia punya dadu dia. Ada Vista Marker, ada Condition Marker, Poison dan juga Burn. Nampak dah 8 booster pack. 8 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 booster pack. So, yang lain-lain ni aku boleh macam campak ke bawah balik. Sebab sleeve ni semua memang aku akan simpan. Aku ni dulu nak buat binder yang ada sleeve tau. Yang kononnya macam menunjukkan koleksi-koleksi sleeve. Tapi sampai sudah aku tak buat benda tu. So, boleh lupakan. Jadi kita ada battle between booster bundle versus dengan ETB. So kita tengok macam mana. Kalau tak TV ni tak dengar. Tak silau, tak nampak pun, abaikan. So good luck guys, aku pilih team. Sebab Take Y belanja ni, so aku rasa macam Take Y punya luck macam lain-macam sikit. Tapi ETB pulut booster pack dia 8. So macam lagi tinggi pulut konon dia. So boleh pilihlah team booster bundle lawan dengan team ETB. So mana pilihan kau? Aku pilih ETB sebab ETB lagi banyak. Tapi aku tengok juga apa pulut daripada booster bundle yang di hadiahkan oleh TY yang agak laki dengan tangan dia. Okay, code card aku boleh belanja sebab aku tak kisah sangat pun. 1, 2, 3, 4. Tapi serius, aku masa dia buka 6 pack tu dia pull Lugia tu, aku agak kelakar tu masa tu. Sebelum dia pull tu, dia dah siapkan top loader, sleeve semua kat luar tau. Kononnya macam dah memang ready nak pull card something yang bagus lah. Sevina, Sevina dia pun agak ramai yang nak membeli ni. Ni macam playable card juga. Kita ada Clink Stun Face. Tu gini memang comel. Tak ada win. Aku pull 9 ke 10 dah kat ni. Banyak gila aku pull. Dan juga Keldeo. Aku tak tahu kenapa dia suka sangat dengan aku. Dia stress lah aku dengan hutang ni. Serius aku stress. Aku tak tipu. Eh, geram aku. Geram. Serius geram. Tak sleeve. So, satu hit untuk team booster bundle. Aku selalu buka itu pun sama keluar dia juga. Alamak, dah nampak dah white code card. So white code card ni maknanya kau tak ada hit utama kecuali kau ada chance untuk trainer gallery. Trainer gallery tu duduk kat slot reverse holo. Kita tengok lah. So ini adalah slot reverse holo trainer gallery. So kau tahu dia trainer gallery macam mana, dia duduk kat reverse holo ataupun dekat dia punya numbering tu dia tulis TG. So kau tahulah dia adalah Serena lagi. Dia adalah trainer gallery. Mana sleeve aku? Tapi setiap aku geram. Kenapalah tak keluar kad yang menarik. Aku tu online senang betul pull Lugia, pull Alternate Art, Regi Drago. Aku pull apa? Skanteng je. Aku tak faham kenapa Skanteng. Dalam banyak-banyak Pokemon EE, kenapa dia buat Skanteng EE? Kenapa dia tak buat apa Alolan Vulpix punya EE ke apa kan? Padahal Alolan Vulpix tu dia buat ETB punya cover kot. Kan? Glalie, Candice, Moko, Emolga, Meditite, Duren, Kevin Duren lah. Alamak, aku tertarik lagi. Vault, Arcanine dan juga kita ada. Oh, kita ada V. Oh, Superior V. Mana aku punya Reverse Solo? Oh, kita ada Reverse Solo tadi eh. Oh, alah. Sebab aku duk pull hit sahaja. Okay. Ni semua sleeve-sleeve second aku yang aku ada extra. Kita tu pakai dia. Superior V. So, 3 hit so far. Tapi semua hit yang macam meh. Tak ada, bukanlah hit yang the best. Sebab orang duk kata kat aku, eh, booster bundle ni pulut the best, booster bundle. Sebab masa aku beli yang dekat US tu pun, mana ada hit yang best pun daripada booster bundle aku. So aku macam tak percaya lah. Sebab memang aku rasa aku buka pun, budak-budak ni buka kat kedai pun, tak adalah best sangat, better buka loose pack kan. Sebab tapi loose pack pun sakit hati juga. Aku buka hari Ahad tu, video yang hari Ahad tu, sampai 72 pack eh. Instead of corner nak buka 12 pack ya. Kita ada Dratini dan juga Terrakion Holo Rare. Oh, Holo Rare tu. Itu pasal itu saja hit kita. Possibly itu saja hit kita. Itu yang tak apa-apa. Hei, geram lah. Entahlah. Geram tengok. Aku gembira untuk orang bila orang pull kat yang best. Tapi aku geram juga kan. Tak fati lah kenapa aku duk buka-buka tak dapat kat best. Kenapa orang yang senang. Ya, kalau dia bagi aku Lugia Gold pun, aku dah happy dah. Aku bukan nak kat mahal pun. Aku nak kat yang best. Sebab Lugia lah. Lugia aku pull V dengan NE, V NE dengan Vista NE dia sahaja. Arcanine, Candice, Reverse Solo dan juga Arcanine Rare. Last pack untuk team Kiwi ataupun team Booster Bundle. Adakah team Booster Bundle dapat membuat magic di hujung? Kok kat korang ya, hujung-hujung apa, last pack magic dia. Tengok. Okay. The Energy, Fire Energy, Unidentified Fossil, Araquanid, Stonjourner, Misdreavus, Swablu, Swirlix. Aku tengah check mic aku. Mic aku menyala tak? Menyala.
ada Drippy, dalamnya ada Gepak Rotom, Duosion, ada Vista, Mawile Vista. So hit wise, dia ada banyak hit sebenarnya. Ada 4 hit daripada 6 pack, 2 trainer gali, tapi semua kad yang biasa-biasa sahajalah, which agak potong steam enggak lah sebenarnya bagi aku. Tapi aku tak tahulah, aku punya luck dengan pack-pack macam ni memang tak berapa baik sangat. Kita pergi ke team ETB pula, team kanan. ETB pool gate dia lagi random. Aku beli pun for the sake of dia punya box tu, sebab sebenarnya aku nak collect display box kan, so itu reason aku beli. Tapi kalau orang tanya aku, selalunya kalau nak beli apa produk yang paling best untuk pool, untuk collect kan, booster box lah, aku selalu cadangkan booster box. Booster box sebab dia 36 pack dan harga dia macam paling berbaloi lah berbanding dengan produk-produk lain. Ya, 110 dapat 6 pack, 550 dapat 36 pack. So dia quite, jeleki, dia quite macam berbaloi lah, faham tak? Dari segi bilangan, mathematically ni, kalau kau kira dia lagi berbaloi beli booster box lah. Ok, ETB kan? Boleh jadi kan? Ini je hit aku. Nah, itu yang tak best tentang ETB. Tapi adakah betul? Adakah kita ada card lain? Aku pernah juga lah pull gold card daripada ETB, tapi jarang sekali. Masa dulu-dulu era Sword and Shield ETB pertama dia, aku pernah pull gold dia. Tapi bukan selalulah full side girls, walaupun ni aku nak Serena full art, itu pun mahal dan susah dapat dan susah nak pull sebenarnya. Bupider, Venonet, Gym Trainer, kita ada rare sahaja. Pedih tau buka kat Pokemon ni. Dia cakap bahayanya buka loose pack kat kedai adalah sebab dia never ending tau. Kau tahu kau tak ada penghujung kat kedai tu. Macam kau buka ETB macam ni, kau dah buka 8, dah habislah. Kau dah bawa balik dah, kau tak boleh nak buka lagi dah. Tapi bila kau buka kat kedai, macam aku buka hari Ahad tu, itu paling bahaya. Tapi dah, bila aku buat unpacking tak ada video, pulit aku power whip. Aku pula apa, keluar AA semua tu. Alah, Rapid Dash Holo Rest saja. Tapi bila aku rekod, mana ada AA ke apa pun. Geram kan? Itulah. Kata tak semua benda akan bahagialah untuk kita. Kalau tak kita lupa diri, tiba-tiba lah kan. Tak sekirah hari Sabtu. Okay, Palosan, kita ada Snorren, Fletchling. Aku cakap betul. Ada possibility VJ Leki tu, itu je hit kita. Berarti ni, Holuchar River Solo, Melotic Rest sahaja. Berapa pack ni kan? 4 pack? 5 pack? Tak best ni, 4 pack macam ni. Serius tak best. Kalau kau buka tak ada apa-apa, tak ada tanda-tanda apa-apa pun. Macam semua sama je. Macam geram kalau tengok YouTuber luar negara buka, aku main seronok lagi dapat hit macam-macam. Bila aku buka untuk video, tak ada apa benda nak keluar ni. Ini tidak adil tau, ini tidak adil. Fibas dah sedang tidur. Macam mana dia boleh bari kat batu tu? Tiba-tiba Spinda, tiba-tiba Miss Devious. Bikini rare sahaja. Pedih. Apa benda ni? Aku macam, aku tak nak bagi harapan palsu. Aku tak nak cakap, nampak macam something, hashtag ada something. Tapi sebab biasanya bila aku nampak ada something tu, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Mungkin pantulan cahaya lampu aku ni je. Sebab lampu aku ni agak cerah depan aku ni. Okay, aku ni ada Stone Jonah. Duk cakap nanti, ada something, nyampah. Macam aku buka dalam video hari Ahad tu kan, duk nampak, aku duk fikir alternate art. So border sama, tapi dia full art sahaja. Full art? Aku dah pull dia dah, tak betul je video. Kenapa? Kenapa keluar full art je? Aduh, sedihnya. Dan kalau full art pun bagilah aku Lugia ke apa ke. Apa benda ni? Aduh, sedih. Stress lah aku buka kat Pokemon. Terus Chestnut full art. Tapi yang ni Centurion dia better. Way better daripada yang aku buka hari Sabtu hari tu. Benda lah lah aku. Sorry guys, aku minta maaf kalau siapa yang menonton video aku dengan penuh tekun untuk mengharapkan aku pull yang benda something. Tapi aku minta maaf sebab aku tak dapat gembirakan korang ataupun memenuhi impian korang untuk melihat aku pull kad-kad yang betul menarik dalam video. Macam video hari Sabtu pun aku buat clickbait je, letak gambar Lugia kat depan, padahal bukan aku punya pun, member aku punya pull. Terus River Solo juga.
Pedih lah sini. Dua hit. Ada full art. Full art is actually adalah card macam card yang best lah. Dari segi rarity dia, dia best lah sebab dia bukan ultra rare biasa. Dia dah kira special card sebenarnya. Tapi malang ni, dia adalah special card yang tu kan, Pokemon Selection. Dia macam alternate art lah. Kau kau dapat pull alternate art. Alternate art nak pull susah. Tapi kalau kau pull Pokemon yang tak best, alternate art dia, tak best lah jadi ni. Faham tak? So card selection tu penting juga. Dari segi pull rate dia memang dah best. Pedih. Holo rare sahaja. Pedih. Wih, sekenal 14 minit. Aku tak puas hati. Aku dah beli blister pack kat belakang aku ni. Dan aku nak buka terus blister pack ni. Sebab aku tak puas hati. Pull rate dia macam tu sahaja. Aku mesti simpan ni untuk video lain sebenarnya. Tapi hopefully ada hit lah. Ada coin Pikachu comel. Ada code card, aku belanja korang code card ni lah. Code card untuk apa? Blister ni. Tak ada minus fee, promo. Okay. Blister tolong lah. Ada hit yang menarik lah. Aku nak hit menarik. Aku tak minta pun macam card yang gila. Power ke apa. Just hit yang menarik untuk video. Blister ni aku nak, plan aku ni aku beli 4. Aku nak buat video lain untuk pull blister something lah. Hopefully ada something daripada. Oh, mak 3 blister ayam. Sorry, bak aku dah tinggi sangat lah. Aku serius stres. Tak tidur lena aku malam ni. Serius. Kalau macam ni lah pulit aku. Kan aku buka lagi blister. Dah 15 minit video ni. Fastling, Unidentified Fossil dan juga jangan kata aku nak buka blister lagi satu. Kan nanti tak ada video dah aku. Untuk buka video yang patutnya plan buka, tak ada benda blister. Jangan ini. Ingat aku, kau jangan monyet. Kartun lama-lama kan, dia ni. Quadstone, Mopeko, Esper, Dachini, Chinchou, Meditite. Stres, aku tengah stres sekarang ni. Serius, Medicham, Weaver Solo dan dan aku punya luck dengan blister. Memang teruk. Aku tak pernah full card yang betul-betul power daripada blister pack. Aku rasa kalau kau follow channel aku dia dulu, aku tak pernah pull card yang betul-betul power, sis. Pernah ke? Aku tengok Nicholas tu pull Lugia AE daripada blister. Aku macam, apa benda siap boleh pull Lugia AE daripada blister? Dan ada orang pernah pull Charizard Hyper Rare dalam blister juga sebelah aku. So, kenapa orang lain boleh pull dengan mudah? Aku nak pull susah sangat kan? Zubat, Noibat, Ibu Solo dan juga. Okay, aku minta maaf guys. Tapi aku akan buka satu lagi blister. Dalam blister lagi satu. Ini dah macam buka loose pack kat kedai lah. Cuma bezanya aku dah bayar lah. Geram. Tolonglah bagi aku hit something. Tolonglah. Dia ada code card juga kat korang. Code card ni dan juga promo togetic. Kini kau akan dapat promo dalam game lah. Dan juga point Pikachu juga kat aku. Point Pikachu. Sorry guys. Video ni jadi panjang lah tiba. Mungkin sebab aku geram sangat. Aku nak tidur dengan Lena. Itu penting sekarang. Dengan buka pack. Seterusnya. Dengan harapan dapat memberi something good. Tolonglah Kia. Aku tak nak V atau V star. Aku nak at least atas lah. Macam full art tadi. Tapi Pokemon yang betul menarik lah. Kan? Tolonglah. Please lah. Full art trainer ke full art trainer please. Betul aku cukup lah. Aku dah lega. Aku boleh tidur. Aku boleh senyum. Tidur Lena. Berdengkur. Tidur nyenyak. Esok pagi bangun lagi kerja. Esok lagi side meeting lah ni. Aduh pisang babe. Kalau macam ni. Kita ada Jinx Silver Solo dan. Eleki VMAX. Ada VMAX at least, okay. Better, tapi macam siap, blister ni boleh jadi Widget Eleki VMAX. Ini je lah hit dia. takutnya aku. Aku tahu apa benda aku pull lah. Waktu ni buka kat Pokemon ni adalah satu, orang kata apa, medium untuk kau tenangkan diri sebenarnya tau. Macam enjoy the moment. Tapi kalau ni macam kes aku ni dah jadi macam benda yang menyestreskan aku dah ni. Metang, Tok Specs, kita ada Lens, Rotom, Drippy, Vulpix. Alamak, melekat-lekat kat aku. Sorry, Banyuri. Ya, aku tak pull TG pun. Perasan tak daripada blister ni semua? Tak ada langsung TG keluar. Mesti agak unik juga lah. Okay. Aku tak rasa ada apa-apa dalam pack ni. Ya, aku rasa aku buka lagi blister lagi dua kot. Serius guys. So, video ni panjang sikit lah. Aku minta maaf. Kalau korang yang menonton ni,
minta maaf. Aku mungkin akan buka secara laju je. Kita tengok macam mana. Solosis, Zubat, Elijum, Vega Energy dan juga nampak ni. Ui. Aku ada lagi dua blister. Stop it. Get some help. Blister kali ni aku akan buka dan aku akan ambil pack ya. Aku tak akan tunjuk benda lain. Sebab nak cepat sikit. Tapi kau kat aku tunjuk lah. Aku kat orang. Kau kat sampak sana. Promo card yang ni mana? Ni yang minor fee tadi. Dan juga kita ada coin. Banyak gila coin kat rumah ni weh. Weh, apa benda cepat tadi? Dan macam buka beli lepet kat kedai tu ni. Semua ni sebab apa? Sebab geram. Sebab aku pull full at chest lock. Aku pull card tu sama dalam booster box pertama aku. Kenapa bagi aku card sama? Bagilah aku card lain. Aku nak card lain je. Aku nak card yang menarik. Lugia FE pun cukup memadai lah. At least, aku boleh tidur dengan Lainers. Yes, tu je aku minta. Ni sepatutnya konten minggu depan tahun ni tau. Aku dah terbuka hari ni kan. Spinal Evo Solo dan juga. Weh, apa benda lah. Come on, Pokemon Company. So, kau pengen tengok ni kalau kau stres bersama-sama dengan aku. Boleh hantar super chat, super sticker sebagai tanda support. Dan aku akan pakai duit semua untuk beli kat Pokemon balik lah for sure. Aku tengah stres. Dragon ni. Aku rasa tak ada hit juga dalam pack ni. Dan aku akan buka blister pack terakhir juga. Swirlix. Come on guys. Good hit ni. Aku nak good hit. Really good hit eh. First hit of... Oh, Vita the Radiant Alakazam. Oh, nice. Aku tak pull dia sebelum ni. Arcanine. Tapi still, bukan yang hit yang aku cari. Sebab dia kira 3G juga, slot juga. Nice. Last pack. Aku cakap, sebab tu aku tak menyampah. Sebab tu aku tak puas hati. Kenapa orang boleh pull blister pack ni mudah gila hit? Kenapa aku buka blister pack ayam ni semua hit aku? Aduh. Dunia ni memang tak adil kan? Kalau dunia ni mudah bagi adil balance, aku rasa semua dah aman dah sebenarnya. Kalau tak, tak ada peperangan dah. Tiba-tiba, NDD. Unidentified fossil dan juga. Okey lah, aku buka dengan semua. Last pack. Ini pack terakhir aku yang aku ada untuk Silver Tempest. Aku memang tak ada produk Silver Tempest dalam aku. Ini sebenarnya. Sama kau. Ini sebenarnya video lain. Aku dah buka semua ni dalam video hari ni. Stress tadi. Kalau kau stress juga, boleh hantar aku super chat, super sticker, super tank. Super tank hantar selepas premier. Togetic yang promo. Kalau super chat dengan super sticker tu, hantar waktu premier. Beza dia lah. Macam waktu live lah. Kau kat orang. Aku rasa macam mana nak buat kat trick lah. Tapi kalau aku tak buat kat trick, dia macam terlalu sangat sedih tu lagi cepat nanti jadi. Jadi aku macam boleh bersabar sekejap, bertenang sekejap. Bertenang. Bismillah. Pikachu, Ponyta, Venonat. Oh, sorry. Aku suka gila Pikachu. Pikachu cuma gila Koko dan juga aku rasa memang aku tak tahu lah cakap apa. Aku memang tak boleh beli booster pack lah. Aku kena beli booster box lah. Itu je lah. Tapi aku tak ada bajet sekarang. Fokus utama aku sekarang kat almari aku. Aku tak nak overspend dah kat Pokemon sekarang. Mungkin aku beli single dekat-dekat lain ni. Sebab nak memudahkan kerja. Sebab yelah buka. Yelah, dah lah aku buka macam ni. Lepas tu buat video. Lepas tu video pula tak best kan. Tak ke sakit hati pula kan. Suablu ribu suruh. Ya Allah. Last fact, aku ada produk apa lagi ke? Tak ada dah aku rasa. Kan, aku tak ada dah rasa ni. Weh. Kalau ini, tak ada hit juga. Weh, memang aku punya luck. Blister pack tak seindah yang orang lain punya luck lah. Macam aku cakap yang si Nicholas pull daripada satu blister pack saja tau. Satu, kira dua lah dia buka, tapi dia pull tu daripada blister pack tu, daripada blister pack pertama. Booster pack pertama lah tu. Alamak. Sandy Gas, okay. Relicans. Last pack magic guys. V saja. Apa benda VJ Ileki banyak sangat ni? Tapi bagus juga lah aku buka dalam video ni. So takde lah aku sakit hati menghadap kat video sakit hati. VJ Ileki V Max lah aku pun. VJ Ileki V lah. Aku stress lah. Tapi kalau aku tak tipu korang. Aku memang pull skanteng AA. Ada dua lagi tu kat bawah dalam binder aku. Dan sebab aku buka di awal pun, sebab aku nak jual kad ni pun, nak buat post waktu sale. Tapi memandangkan kad ni pun bukan kad yang sangat bon, so tak apalah aku boleh abaikan lah. Tapi ini
antara sekarang tengah. Aku jual lagi satu. Ni dah ada orang beli dah. So thank you guys sebab join sekali. Aku nak pergi menangis. Nak tertidur lah, nak kata. Menangis sampai tertidur. Thank you. Selamat berundi guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, share, komen. Jumpa lagi dalam next video. Okay guys. Assalamualaikum.